Oke, tutorial berikut ya. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat CEO URL ya. Jadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa tas ini ya, URL-nya adalah ini ya. Namun URL ini tidak menggambarkan produk ini ya. Bagaimana merubah URL ini menjadi URL yang biasa disebut orang dengan nama CEO ya, CEO URL ya. Jadi URL dengan nama produk yang dituju ya, itu akan mempermudah Google untuk mengindeks dan Google juga menyukai ya daripada angka-angka seperti ini. Oke, kita langsung saja. Anda masuk ke dashboard ya, dashboard admin area, kemudian pilih setting ya. Tanda roda ini, pilih setting, kemudian Anda masuk ke edit, kemudian masuk ke server ya, ya ke server, kemudian Anda pilih use CEO URL ya, untuk menggunakan CEO URL ya, Apache module. MOD rewrite must be installed and unit, dan kamu harus merubah HTT access .exe itu titik HT access ya yang ada di cPanel. Oke, okay. Pertama kita aktifkan ini dulu ya, kemudian kita simpan. Oke, okay. Setelah kita simpan, kita disuruh merubah ya. Suruh merubah rename ya, merubah nama HT access ya .txt menjadi titik HT access ya. File ini adalah berada di cPanel ya, kita masuk ke cPanel, kemudian file manager ya, kemudian Anda ini ya HT titik access ini ya. Kita rename menjadi, atau txt-nya kita hapus ya. Oke, kita rename ya. Kita masuk ke produk ya. Produk kita ini ya. Kemudian kita ini ya, kita rubah nanti ke data ya, masuk ke tab data. Kemudian di sini ada CEO keyword ya, maka kita tulis ya seperti ini. Namun dalam penulisannya Givenchy ya, Corona. Namun dalam penulisannya Anda bisa mengasih strip ya atau garis bawah seperti ini ya. Anda klik save ya. Maka CEO URL ini atau ini nih ya akan berubah menjadi, atau kita buka di tab baru ya. Ini mungkin karena apa ya?
sudah berubah ya, seperti ini. Oke, sudah jadi ya, seperti ini ya. Maka URL-nya seperti ini ya. Oke, untuk kategori kita rubah juga ya, modifikasi kategorinya. Tas wanita kita buat juga URL CEO-nya ya. Kita rubah juga ya. Tas wanita, oke, kita simpan. Maka untuk tas wanita ini kalau kita perhatikan ya, dia berada di bagian bawah ya, produk kategori 459 ya. Kalau kita coba refresh ya, oke, yang tadi ini ya, kita coba dari sini saja ya. Maka kalau kita refresh ya, tas wanita ini sudah berubah ya menjadi kategorinya tas wanita ya. Oke, itu saja ya, terima kasih. Oke, sudah jadi ya, seperti ini ya. Maka URL-nya seperti ini ya. Oke, untuk kategori kita rubah juga ya, modifikasi kategorinya. Tas wanita kita buat juga URL CEO-nya ya. Kita rubah juga ya, tas wanita. Oke, kita simpan. Maka untuk tas wanita ini kalau kita perhatikan ya, dia berada di bagian bawah ya. Maka kalau kita refresh ya, tas wanita ini sudah berubah ya menjadi kategorinya tas wanita ya.
maka masuk dalam kategori ya, masuk ke dalam dimensi corona ya. Oke, tas wanita corona ya. Oke, itu saja ya. Terima kasih.